Okay, book out. Angkat, angkat dari situ. Angkat. Bang. Angkat. Bang. Turunkan, turunkan, pelan, pelan, pelan. Okay. Aduh. Kalau dibuka naik dia. Dikit aja bang. Jadi bisa ini bu, bisa bu. Satu tapi satu di. Iya. Dua ekor kian kan, satu dilepas dia bu. Di si bulangit. Ini kesiang saat kita bawa ini. Ayo. Udah disiapin ikan ayam tanah bu. Ayolah. Aku harus ngejar pula. Sekarang nengok tempatnya. Ini ada lampumu sayang itu. Oh hidup ya? Masih keberatan lagi? Tidak lagi. Bukan apa sih? Si cendek belum ada dulu. Lah baru. Apa ya kalau? Lu nih metiu. Wah, Buti. Dapat yang penting dapat kepalanya. Kepalanya. Itu aja. Tandik sore nih, gua bentar deh. Enggak apa-apa, Bang. Nanti coba. Sini. Kira-kira lari ke mana kira-kira? Tanya dulu baru ke kucing ya. Mulai dari mana? Tanya lagi. Pasti lari ini ke samping. Kalau kita di depan. Iya. Kalau kan lari. Aduh, nampak. Satu dah lari. Satu dah lari ya. Lagi. Oh, bisa ditangkap kayak telinga ini. Kok segininya kecil nih. Hari ini kita melepaskan kucing hutan ya, dua, terus satu kukang. Gini aja, gini. Pak. Iya. Hari ini kita melepaskan dua ekor kucing hutan yang diserahkan oleh masyarakat. Jadi ini juga satu karena kebetulan kita hari ini memperingati Hari Bumi. Jadi ini momen ini kita harapkan masyarakat yang ada memelihara umpamanya satwa-satwa liar supaya diserahkan kepada petugas terutama KSDA untuk kita lepas liarkan untuk
kelangsungan hidup daripada satwa-satwa liar yang ada di hutan seperti itu. Kalau kucing akar sendiri bagaimana Pak? Statusnya di alam dan status dia sendiri kayak gitu. Sebenarnya kucing hutan ini itu sebenarnya tinggalnya di hutan, di alam liar. Tapi karena masyarakat juga mungkin masih banyak yang belum menyadari bahwa kucing hutan ini adalah satwa yang dilindungi dan statusnya pada saat ini sudah hampir punah, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat dan semua komponen untuk sama-sama kita menyelamatkan satwa liar yang dilindungi ini. Habitatnya di mana dia, Pak? Dan bagaimana kondisi? Masih bagus, dan juga di sana tidak ada kegiatan-kegiatan pasan kita, tentu dia akan merasa terganggu. Jadi ini dilindungi yang pertama. Terus yang kedua, ya kita tidak berpikiran negatif kepentingan ekonomi sehingga mereka memperjualbelikan ini. Itu makanya kita imbau melalui. Mas saya Tuah Menraya Tarigan, Kepala Seksi KSDA Wilayah 1 Sidikalang. Untuk hari ini kegiatan kita saat ini di kawasan konservasi BKSDA di Dairi. Jadi kita sudah melepas liarkan 2 ekor macan akar yang kita konfiskasi keduanya tahun lalu bersama BKSDA. Satu penyerahan warga, satu kita konfiskasi di Medan, dan satu penyerahan warga di Desa Sikeben. Seperti bapak-bapak lihat tadi, macan akar ini sudah kita rehabilitasi sekitar 4 bulan dan kita sudah latih mereka untuk seperti di alam, kita latih makanan yang hidup dan juga makanan yang mati. Sebelumnya macan akar ini didapat dalam kondisi yang sangat kurang baik dan masih bayi, jadi anggota kami merawatnya sehingga bisa survive, memberinya makanan hidup seperti kadal, jenis-jenis makanan seperti ikan hidup, lele, dan juga serangga-serangga. Pak, status sendiri bagaimana Pak Nurdin, perdagangan? Status macan akar ini menurut hukum perlindungan hutan, menurut undang-undang tahun 1990 nomor 5, bahwasanya kucing akar sudah masuk kategori satwa yang dilindungi. Jadi ini harus kita lindungi, kita lestarikan. Cuman zaman sekarang ini banyak sekali peredaran atau mengambil kucing akar sebagai satwa peliharaan, yaitu hanya untuk ogah-ogahan seperti komunitas-komunitas. Mungkin bisa kita searching di internet, banyak komunitas yang menggunakan perdagangan kucing akar melalui internet seperti jalur-jalur sosial media lainnya, baik itu Twitter, Facebook. Mereka menjual kucing akar melalui ini, terus kita, kalau bisa kita putus rantai atau juga kita adakan penegakan hukum bagi mereka yang melihara satwa liar atau menangkap satwa liar yang sudah dilindungi dari alam. Satu ekor kukang, boleh dijelaskan ini mau diapain kukang ini? Kukang ini akan kita lepas liarkan di kawasan konservasi atau hutan konservasi di Kabupaten Dairi, Provinsi North Sumatera Utara, di mana kukang ini merupakan hasil sitaan BKSDA bersama tim kami, yaitu Indonesia Species Conservation Program, yang mana kukang ini hasil sitaan dari Bukit Lawang Januari 2017. Pada waktu itu kita menyita bersama BKSDA Sumatera Utara 4 kukang, semuanya dalam kondisi malnutrisi, dan oleh karena lembaga kami juga mengadakan koordinasi dengan BKSDA untuk menangani kukang ini, jadi keempat kukang kami bawa ke Medan, dua ekor kukang ini kami kirim ke SOCP dan dua lagi kami tangani. Dan yang Anda lihat saat ini, kukang yang kami rescue bersama BKSDA bulan Januari kemarin akan kita lepas liarkan karena sudah kita amati, sudah kita cek kesehatan bersama
tim laboratori kesehatan dari pemerintah, yaitu Jalan Gatot Subroto Medan, semua hasil negatif, tidak ada penyakit, dan sifat liar sudah menunjukkan cukup baik. Jadi saatnya segera kita lepas liarkan, karena kukang lebih baik hidup di alam daripada di kandang burung, di pasar satwa, atau di rumah warga. Karena kukang adalah satwa yang dilindungi, lebih baik dia bebas di alam. Terima kasih. Tapi edit nanti bang, abang-abang, mana yang enggak bagus, buang. Oke. Lepas. Lepas, mantan. Lepas, manjat dia. Nanti ke sana nih, kan? Ya ke sana, mau nanti. Sekali ya. Wih, lebar. Cepet kok cepet, Kang. Inilah. Apakah alam bebas? Inilah. Inilah. Nah, juga di sana. Oh iya. Gak inget lagi. Jadi, satwa untuk dipelihara itu bukan suatu